Halo sahabat Mikaela ID. Perlu diketahui jika Realme merupakan subbrand dari Oppo dan menjadi perusahaan yang independen pada 2018. Bahkan sampai saat ini Realme juga rajin merilis seri-seri terbarunya dengan harga terjangkau dan spesifikasi mumpuni. Nah, buat kamu yang ingin meminang sebuah HP Realme, kali ini ada beberapa rekomendasi HP Realme yang sedang turun harga edisi Lebaran 2020. Penasaran? Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Realme 5i. Ini nih salah satu seri Realme yang cukup menarik perhatian, apalagi dengan harga murahnya di angka sejutaan. Tentu saja menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk menyasar di segmen low end. Meski memang Realme 5i pada bagian bodi berbahan plastik, namun smartphone ini sudah memiliki desain yang cukup bagus. Sedangkan Realme 5i juga sudah tertanam baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 10 watt. 4 kamera utama pada smartphone ini pun juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan berfotomu dengan hasil yang memuaskan. Realme C2. Meski memang dibanderol dengan harga terjangkau, namun Realme C2 tetap menawarkan fitur-fitur menarik di dalamnya. Apalagi desain Realme C2 juga cukup modern dan atraktif dengan mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Bahkan untuk masalah performa, Realme C2 sudah bisa diandalkan dengan bercampur pacu MediaTek Helio P22 berpadu RAM sebesar 3GB. Tak hanya itu saja, smartphone ini juga sudah memiliki layar lebar seluas 6,1 inci dan dilindungi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3 untuk menahan kerusakan atau goresan. Realme 5 Pro. Desain mewah, harga murah. Mungkin inilah kata-kata yang tepat untuk smartphone yang dirilis pada bulan Agustus 2019. Bahkan untuk kamu yang menginginkan smartphone bertenaga untuk menjalankan beragam multimedia dengan lancar termasuk bermain game, Realme 5 Pro bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, Realme 5 Pro juga sudah didukung dengan 4 lensa kamera utama yang powerful. Kemudian, Realme 5 Pro juga tertanam baterai besar dengan berkapasitas 4035 mAh dan didukung pengisian daya cepat 20 watt yang diklaim mampu mengisi daya sebanyak 50% hanya dalam waktu 30 menit saja. Realme 2 Pro. Bisa dikatakan ini adalah seri tertinggi dari Realme 2. Bahkan Realme 2 Pro juga sudah dibekali jeroan yang mumpuni dengan bercampur pacu Snapdragon 660 dan RAM sebesar 8GB. Bahkan kamu pun sudah bisa menikmati layar lega berukuran 6,3 inci berpanel IPS LCD dengan notch yang kecil. Menariknya, Realme 2 Pro juga dihadirkan dengan ruang penyimpanan internal cukup lega berkapasitas 128 GB. Tentu saja, dengan ruang penyimpanan besar ini, kamu nggak perlu lagi direpotkan untuk membeli memori tambahan jika dirasa sudah cukup. Thank you.
smartphone yang dirilis bulan Maret 2020 ini memiliki fitur-fitur unggulan yang cukup menarik. Apalagi buat kamu yang menginginkan memiliki smartphone dengan kinerja memuaskan termasuk untuk bermain game, Realme 6 menjadi pilihan yang sangat tepat. Dibanderol dengan harga 3 jutaan, kamu sudah bisa merasakan performa ngabut dari chipset MediaTek Helio G90T. Layar laga berukuran 6,5 inci pada Realme 6 juga sudah mampu memuaskanmu untuk menikmati ragam multimedia dengan nyaman berpanel IPS LCD. Selain itu, Realme 6 juga sudah didukung dengan fitur pengisian daya cepat 30 watt yang mampu mengisi daya sebanyak 100% hanya dalam jangka waktu 55 menit. Realme XT. Menyasar di kelas menengah, smartphone yang dihadirkan pada September 2019 ini memiliki lensa kamera cukup bagus. Dari kamera utamanya saja, Realme XT sudah tertanam 4 lensa beresolusi 64MP plus 8MP plus 2MP plus 2MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail warna nyata. Gak hanya itu saja, performa Realme XT juga bisa diandalkan mengingat smartphone ini sudah mengusung dapur pacu Snapdragon 712 yang dipadukan dengan RAM sebesar 8GB. Di lain sisi, Realme XT juga memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 20 watt. Itulah sederet rekomendasi HP Realme yang sedang turun harga edisi Lebaran 2020. Tentu saja, HP Realme yang sedang turun harga ini sudah cukup memenuhi kebutuhan smartphone-mu termasuk untuk bermain game sekalipun. Sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.